satu kepala ini 1 kilo. Kok malah? Selamat datang kembali di channel Inong Sam. Seperti biasa ya, openingnya kayak gitu. Sekarang ini aku mau potong ikan. Ikannya tuh gede banget. Jadi itu ikan dari hasil pancingannya teman aku, salah satu temanku bisa dibilang kayak gitu. Dia tuh hobi memancing. Ingat kan kalian di vlog mama yang si abang nyambel, itu ikan hasil pancingannya mereka. Dan ini ikannya gede banget, gengs. Beratnya tuh sekitar 4 kilo. Hai kakak. Dan dia minta, si teman ini request bilang gini, Nova sekalian aja deh kamu juga vlogin, bikin video YouTube tuh juga pasti seru. Kayak gitu. Aku kasih lihat kalian ikannya segede apa ya. Ini dia gengs ikannya. Gila gede banget. Wuih. Tuh. Panjangnya ini kira-kira katanya 80 cm diukur kemarin. Tuh. Jadi rencana mama kepalanya ini mau mama tom yum. Terus badannya kita bagi-bagi, potong-potong. Karena ini aku bagi dua sama teman aku. We will see gimana mama ngerjainnya. Taruh sini dulu. Ini ikan air tawar, ikan danau. Biasanya dia belah di ini, belah di danaunya gitu, terus di apa? Organ dalamnya udah dibuang gitu. Cuma insangnya dibiarin sih sama dia. Gede banget. Wih. Jadi ini udah dia belah. Tuh, udah dibersihin. Dan kulitnya ini tebel banget, gengs. Oke deh, ini kepalanya pasti enak banget di tom yum. Ini nama jenis ikannya tuh hecht. Jadi ini hasil pancingan hari Sabtu. Dan kata dia, 2 hari kudu didiamin dulu. Ditaruh di kulkas kayak gitu. Biar, gimana ya, air dari ikannya juga keluar. Yang kayak gitu-gitu deh. Setelah 2 hari didiemin, baru dia bisa dipotong-potong. Terus ntar di vakum. Di apain? Di vakum. Terus awet deh, taruh di freezer. Kayak gitu. Jadi aku ngikutin apa kata si master fish-nya gitu loh. Berhubung dia bilang kayak gitu, ya udah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, kiddos ini lagi pada ngapain sih? Ini si Cece pergi belanja. Seharusnya ini aku motong-motongnya sama si Cece ini, tapi dia pergi belanja. Dan si Marvin tinggal di sini. Kiddos lagi main komputer. Hai. Hai. Hai Marvin. Hai. 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 Kita akan potong si ikan bersama Cece. Kirain Cece belanjanya lama, ternyata dia udah balik dong. Makan sama-sama aja, Ce. Mereka. Ini udah tajam. Mari kita potong. Ce, kita potong kepalanya dulu. Kita cukup lah buat bikin tomnya makan. Jadi, gak tebel-tebel amat sih. Aduh. Nah, terus mana kalau tebel? Makanya kata dia kan di file. Karena biasanya kulitnya... Oh my God! Oke, itu sih. Ketok-ketok. Saya ada mesa satu lagi. Ambilkan pisau kedua. Kayaknya harus digetok. Ini panas juga. Jangan ngerti dong. Wow.
Dan kepalanya pun terpotong, saudara-saudara. Ikannya itu, dagingnya itu kayak gini nih. Tuh, tebel. Putih gitu ya. Kepala pun terpotong. Berarti bikin kayak ikan tongkol gitu aja kali ya, potongan-potongan gitu. Wah, sisiknya, Bu. Sisik sudah disisik. Ininya. Aji gile. Tulangnya itu gede banget, nah. Ya, kalau gitu mendingan difile ya. Difile aja. Coba deh. Pelan-pelan, ya. Gila. Kenapa lu ae-ae sudah mau makan? Potong-potong aja ya. Goreng pas. Ya pada kita besok. Ingat-ingat. Sekarang kita cuci. Ini kenapa dia terbelah begini ya? Ini dia, udah kelar dicuci. Tinggal dibagi-bagi. Berapa potong untuk kuma?
Untukku berapa potong, Mak? Kepalanya doang buat si Tom Yam. Bo banget. Mari kita bungkus. Senang ini nanti si Ninin ngeliat kamu ada di vlog. Memang selama ini aku udah ada di vlog. Kalau kamu sering-sering nongol, senang tuh dia nanti. Fans. Jangan dikasih lihat ke siapa-siapa loh ya. Buat Ninin. Especially buat nih. Fansnya Cece. Jangan tunjukin orang seluruh peserta bahaya. 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 Nanti request kalau ke Indo bau ikan, Ra, dibilang. Bukan, kenapa kok gendut amat? Papa ke Aspen. Ya, biarin aja papa. Ini kepalanya aja, coba deh aku timbang. Timbang dulu, berapa ya ini kepalanya? Kepalanya berat banget. Kayaknya enak ya kalau di empek-empek, dagingnya putih-putih gimana gitu ya? Aku malah rencananya tadi kalau di file-file gitu kupikir goreng-goreng terus kusuir-suir. Ikannya lembut kan? Sebenarnya dia tuh gampang hancur gitu, tinggal di kau gini-gini aja pakai gabel. Sebenarnya. Aduh, siapa ya si Opa katanya kan suka. Kita lihat berapa si Opa kan suka. Opa siapa? Si Opa ini. Opa Hamsi. Kita lihat ya. Sekarang kita lihat ini satu kepala ini berapa kilo. 0. Satu kepala ini 1 kilo. Kok malah? Tulang-tulang doang. 1 kilo. Itu belum tentu masalah. Siapa sih jelek siapa? Si jelek Rini. Loh, dia yang excited sama ikan. Dia excited memang, tapi dia gak doyan makan ikan. Gak si Stepchen. Si Stepchen, okay. gak terlalu juga ya? Take a fish. Tapi si Alex mau kan? Ya udah tuh. Kamu kita aja. Asik, dikasih 3 potong. Jadi ini mau mama Tom Yum kepalanya. Wih, gede banget, gengs. Jadi ini mau di Tom Yum dan ini digoreng-goreng aja kali ya. Atau mau disuir-suir terus dibikin empek-empek. Kepalanya tadi kan 1 kilo ya. Ini 1,780. Terus tambah lagi. Wah, langsung aja. Tambah 333. Tambah hampir sekilo, iyalah, bener berarti tafsirannya sisi-misi. Wah, berat banget nih kan ya. Ini pada ngapain? Ya ampun, dibikinkan kalung. Marvin! Dibikinkan kalung. Kita juga mau say thank you buat si Miki, thank you buat ikannya, dan ke Food and Fish. Thank you, Mike. Miki, Mike. Mike. Mike, Miki. Mike, Miki. See you guys, you're the next. Peace and next smile, guys. Bye-bye.